Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Mekar Hurip Nursery Channel dalam program Selatan Roman, Lami Tanaman bersama Roni Kartiman. Pagi kali ini saya akan mereview yang beberapa minggu lalu kita melakukan pencangkokan aglonema liptik Greg. Dua pot waktu itu, yang satu pakai perangsang akar Mekar Hurip Plus, yang satu enggak. Yang ini yang tanpa perangsang akar Mekar Hurip Plus, yang di pot putih, yang di pot hitam dengan menggunakan perangsang akar Mekar Hurip Plus. Kita panen hari ini. Ini hasil cangkokannya, kita cek. Kita bongkar dulu. Ini kita potong. Ini sudah keluar anak satu. Padahal baru beberapa minggu. Ini kurang lebih 5 minggu lebih lah. Ini kita potong batangnya. Ini nggak kelihatan batangnya. Kita gunakan pisau. Ini nanti kita oleskan dengan perangsang akar atau dengan abu gosok. Kita bongkar dulu, kita cek akarnya. Ini yang tanpa perangsang akar. Ini sudah keluar akar. Kita bongkar. Akarnya segini. Nah, kita bongkar juga yang dengan menggunakan perangsang akar Mekar Hurip Plus. Kita potong batangnya, nggak kelihatan. Mana batangnya? Ini batangnya, bekas potongannya. Kita panen dua-duanya. Nah, ini batangnya nanti kita oles dengan abu gosok atau dengan perangsang akar. Nah, kita bongkar, kita lihat akarnya. Ininya nanti bisa dipakai lagi. Ini bekas talaknya masih ada. Akarnya sedikit lebih banyak dari yang tanpa perangsang akar. Nanti kita bandingkan. Kita bongkar satu lagi yang menggunakan perangsang akar Mekar Hurip Plus. Ini akarnya udah lebih cepat tua, udah agak ijo-ijo, padahal nyangkoknya barengan. Kita cuci dulu biar kelihatan akarnya. Ini yang tinggi yang tanpa perangsang akar, yang pendek dengan perangsang akar. Kita cuci dulu. Biar kelihatan perbandingan akarnya. Nah, udah kelihatan ini. Ini kelihatan, ini yang dengan perangsang akar. Yang ini yang tanpa perangsang akar. Ini yang tangan kiri dengan perangsang akar, yang kanan dengan tanpa perangsang akar. Kemudian kita tanam. Sekarang kita tanam ini menggunakan pot agak tinggi biar bisa kekubur batangnya. Ini medianya biasa kokopit sekam sekam bakar. Kita bongkar dulu sebagian. Ini kokopit bekasnya nggak apa-apa, diaduk aja. Ini kita bunganya kita buang. Kita tanam agak dalam biar nanti cepat beranak kembali.
nanti berapa bulan kemudian, 4 bulanan bisa disetek atau dicangkok lagi kalau batangnya udah naik. Nah, yang botong bawahnya mudah-mudahan segera beranak kembali. Kita tanam dulu. Saya tambahin kokopit dikit biar agak lembab. Kemudian kita tanam. Ini saya buang daun bawahnya agar dapat batangnya agak panjang. Kita kubur. Satu lagi. Saya tambahin kokopit dikit biar agak lembab nanti medianya. Ini yang tanpa perangkang akar. Akarnya lebih sedikit. Kita buang aja daunnya biar dapat batang panjang. Baru kita tanam. Mudah-mudahan nanti batangnya bisa kita cangkok lagi atau kita setek. Sudah selesai. Jadi dari tadinya dari satu indukan yang ini beberapa bulan lalu kita cangkok. Ini bonggol di dalamnya, bonggol utamanya, batang utama dapat 3 anak. Yang 2 kita cangkok ini dapat anakannya 2 lagi. Yang ini mudah-mudahan nanti keluar mata tunasnya, keluar anak lagi. Nah, yang ini hasil cangkokan sebelumnya sudah beranak lagi 1. Jauh banget anaknya ke pinggir, mungkin mata tunasnya batangnya karena panjang, mungkin di dalamnya banyak. Nanti nunggu, kita tunggu aja. Jadi 4 bulan sekali kalau yang susah beranak bisa dicangkok supaya nanti dapat anakan. Nah, untuk pagi kali ini review untuk hasil cangkokan Aglonema liptic reg sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.